Mati. Enggak. Kak kecil. Kak apa, bro? Anyway, hampir matang. Aja diliatin gitu, malas. Udah. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel YouTube aku. Oke, hari ini aku mau masak sesuatu yang kekinian. Nih, udah ada pan waffle. Mau masak apa coba tebak? Croffle. Oh, salah. Kali ini bukan croffle lagi, tapi aku mau buat moffle. Jadi, moffle itu sebenarnya ya cuman mochi yang diwaffelin, kayak gitu. Kan kemarin udah sempet bikin croffle dan sekarang aku mau coba bikin moffle yang lagi ngetren. Oke, mulai aja ya. Untuk bahan-bahannya ada tepung ketan, susu, minyak, condensed milk dan juga gula. Dan di sini aku mau kasih sedikit baking powder biar sedikit mengembang karena mochinya nanti kan bakalan dipres. Jadi aku kasih sedikit baking powder biar mengembang dikit gitu. Sekarang mulai aja langsung bikin adonan mochinya ya. Jadi ini tepung ketannya langsung dicampurin sama susu. Ada juga adonan mochi yang pakai air, tapi di sini aku pakai susu aja. Nah, ini kita aduk-aduk aja. Terus juga condensed milk-nya langsung masuk. Diaduk-aduk sampai tidak ada yang gerumpel. Ada juga yang masak mochi itu pakai susunya atau cairannya itu dipanasin dulu baru disiram ke tepung ini. Nah, tapi biasanya itu harus cepet-cepet sambil diaduk biar nggak ngerumpel-ngerumpel duluan, kayak gitu. Kalau gini kan lebih aman, bisa diaduk dulu sampai merata, baru nanti kita steam. Sambil nunggu, sekarang aku mau panasin kompornya dulu. Kalau udah mulai rata adonannya, sekarang masukin sedikit baking powder. Jadi mochinya itu aku mau pengen sedikit ngembang gitu kalau dikasih baking powder. Soalnya kan nanti mau dipres. Terus campurin minyaknya ya. Kalau udah rata semuanya, sekarang aku mau kukus. Jadi ini wadah kukusannya aku kasih yang ceper tapi lebar aja biar ngukusnya itu nggak makan waktu lama. Terus pastikan kalau ngukus itu tutupnya dikasih kain biar nanti airnya itu nggak netes-netes ke adonan mochinya. Jadi ini aku mau tutupin pakai kain ini. Nah, kita tunggu sekitar mungkin 5-10 menit aja. Soalnya kan nanti juga mau dipres di sini. Jadi nggak perlu mateng-mateng, nanti juga waktu dipres tuh dia juga ikut mateng. Ini adonan mochinya udah aku steam selama 5 menit. Tapi tadi masih ada yang gerumpel-gerumpel, nggak mateng setitik-setitik gitu. Jadi aku aduk-aduk dulu biar rata. Terus aku mau lanjutin steam lagi bentar, baru aku penyet di croffle ini. Apa sih? Salah. Baru nanti aku penyet di cetakan waffle. Oke, ini adonan mochinya udah aku steam, jadi total tadi selama 10 menit. Terus udah selesai, sekarang aku mau pindahin dulu, diaduk-aduk lagi di biar agak dingin dulu, mau aku cetak. Dan ini kenapa warnanya sedikit coklat gini, karena tadi kan aku kasih condensed milk, jadi dia berubah agak sedikit kuning gitu. Kalau biasanya mau warna putih itu pakai gula biasa, nanti warnanya nggak bakal sekuning ini. Oh iya, ini 10 menit tapi kan gara-gara aku pakai cetakan yang ceper dan lebar dan juga adonannya cuman sedikit. Tapi kalau misalnya kalian bikin adonannya lebih banyak, 2 kali lipat atau 3 kali lipat, steamnya pun juga berbeda.
Oh iya, tapi ini tuh tadi kan aku bilang 10 menit itu bukan untuk mochi yang dimakan langsung ya. Karena ini kan mau aku waffle-in. Jadi 10 menit ini udah cukup untuk adonan yang segini. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar mau buat mochi yang biasanya itu harus di steam lebih lama lagi. Mungkin bisa sampai 20-30 menitan gitu untuk adonan segini. Jadi biar-biar semua mateng kan benar-benar mau dimakan langsung. Tapi kalau ini kan mau dimasak lagi, jadi nggak perlu terlalu mateng kayak gimana, nggak apa-apa. Sekarang aku mau cetak langsung. Ini pastiin teflonnya waffle ini udah di coating sama minyak. Soalnya lihat sendiri kan, mochi kan bener-bener lengket kayak gini kan. Kalau misalnya ininya nggak diminyakin bener-bener semuanya, nanti bakalan lengket-lengket di cetakannya. Jadi ini aku mau benar-benar kasihin minyak yang banyak. Pastiin bolak-balik atas bawah semuanya rata kena minyak. Soalnya kalau enggak nanti lengket-lengket di cetakannya. Oke, ini aku mau buletin pakai tangan aja. Tangannya udah cuci tangan, terus di coating sama minyak biar nggak lengket-lengket. Terus ini aku mau cetakin bulat gini biar lebih gampang pakai tangan aja. Terus ditaruh. Oke, langsung di press. Ditutup, apinya kecil aja biar mateng sampai dalam. Duh, mati. Enggak. Kak kecil. Kak apa, Bro? Nah, ini udah mulai kecoklatan luarnya. Aku mau angkat dulu. Kali ini mochinya mini-mini ya, waffle-nya. Tadi kenapa baru nyoba buat dua dulu? Dites dulu. Udah tercoating belum si pan-nya, jadi takutnya kan kalau lengket-lengket. Jadi tadi aku coba dulu buat dua, sekarang kalau udah benar-benar nggak lengket bisa dicetak banyak, kayak 3 gitu cukup atau 4. Nah ini, wow. Sekarang mau lanjut buat ngewaffle-in yang lainnya ya. Karena ini aku masaknya pakai pan manual kayak gini yang langsung di atasnya api, masaknya itu harus benar-benar diperhatiin. Jadi harus sering dibolak-balik, diintip, terus apinya juga dipastiin merata ya. Kayak jangan sampai di tengahnya aja yang gosong tapi pinggirnya belum. Jadi kita sering-seringin aja puter-puter gini, terus juga diintip-intip. Pastiin nggak lengket satu sama lain, nggak gosong juga. Kalau memang punya mesin waffle maker itu mungkin lebih enak ya, bisa diatur suhunya. Tapi kalau manual gini, kalian harus lebih perhatiin. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang aku mau tata di piring. Jadi ini tuh luarnya bener-bener crispy, teman-teman. Oke, akhirnya ini mochi waffle-nya udah jadi. Tapi ini benar-benar plain ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih madu, mau kasih cinnamon, mau kasih topping Nutella, strawberry, atau apapun, atau dimakan sama es krim juga, ini pasti enak banget. Jadi ini, coba kalian dengerin. Tuh, luarnya crunchy, tapi dalamnya ini tetap kayak mochi, tetap chewy gitu. Jadi luarnya benar-benar crispy, crunchy, tapi dalamnya tetap chewy. Dan ini tuh modalnya cuman kecil, jadi kalian bisa buat ide-ide usaha.
cuman pakai tepung ketan sama air. Kalau misalnya nggak mau pakai susu juga bisa, terus dikasih perasa juga biar lebih berasa rasa. Mungkin modalnya murah guys kalau mau dibuat jualan. Oke, semuanya cukup sampai di sini resep mochi waffle kali ini. Jadi kalian bisa praktekin di rumah. Ini tuh super simple, gampang dibuat dan pastinya kekinian. Jangan lupa kalau kalian buat ini di rumah, tag di Instagram aku olivia.mci8. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dan ini tuh modalnya murah banget, guys. Guys, ulang-ulang gak mau. gosong ya kita, tinggal. Bikin sendiri, ini cuman murah sekali bondone. Yeah.